Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mencoba untuk melakukan praktek pembuatan susu kedelai yang berkualitas. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan dan alat-alat yang kita pergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahannya adalah kedelai, kemudian gula pasir, kemudian garam, kemudian baking soda, garam, kemudian tepung agar, dan air mentah, air. Adapun alat-alat yang kita gunakan adalah blender, panci, sendok sayur, kemudian tirisan, kemudian kain saring, corong, dan botol. Kemudian untuk alat bantu lainnya yang kita pergunakan adalah kompor, kemudian wadah tempat kita memasak, dan timbangan, dan lain-lain yang kita anggap perlu. Kita melakukan proses. Pertama, kedelai disortir atau diseleksi. Ya. Selesai penyortiran, kita melakukan langkah lanjutan, yaitu proses perendaman kedelai dengan menggunakan perendaman dengan air dan baking soda. Ya. Baking soda diaduk. Ini kita lakukan selama 15 menit sampai dengan 15 menit. Setengah jam atau 30 menit. Kemudian untuk mempercepat proses, kita tutup. Kita tutup untuk lebih mempercepat proses pengembangan daripada kedelai. Karena tujuan daripada perendaman ini adalah untuk untuk mengembangkan kedelai, melembutkan kedelai ini supaya siap kita proses menjadi susu. Yaitu hanya dengan proses perendaman di dalam air yang ditambah dengan baking soda atau soda kuih sebanyak 0,25 sampai 0,5% dari total bahan, dengan perendaman kira-kira antara 15 menit sampai dengan setengah jam atau 30 menit. Kemudian biji kedelai ini sudah siap untuk direbus. Setelah direbus, ditiriskan, kemudian ditambah bersama dengan air, kemudian biji kedelai hasil rebusan itu digiling sampai halus, ya. Kemudian setelah digiling dengan penambahan air, dengan komposisi perbandingan air yang ditambah, yaitu air yang masak, air mendidih, 1 banding
10. Artinya 1 kilo kedelai itu ditambah dengan 10 liter air yang mendidih tadi untuk menghasilkan filtrat, ya, untuk menghasilkan filtrat kedelai. Filtrat kedelai yang nantinya akan menjadi susu kedelai. Setelah digiling, kemudian kita saring kembali. Kita saring kembali, yaitu untuk mengambil filtrat susu kedelai. Nah, setelah kita saring, kemudian filtrat susu kedelai mentah itu dimasak kembali, ya, dimasak kembali sampai dengan mendidih pada suhu 80 derajat Celcius. Secara perlahan diaduk, waktu mendidihkannya itu diaduk. Kemudian ditambah dengan, setelah mendidih, setelah diaduk, kemudian apinya di api kecil, ya, api dikecilkan dengan dalam api kecil tadi. Kemudian ditambah dengan tepung agar 1%. Kemudian diaduk kembali. Kemudian ditambah garam secukupnya, kemudian juga ditambah dengan gula pasir. Jadi gula pasir perbandingannya adalah untuk 1 kg kedelai itu digunakan 7 on gula pasir. Nah, kira-kira setelah itu diaduk kembali sampai rata, dan itu sudah menghasilkan susu kedelai yang siap untuk dikonsumsi. Kemudian kalau misalnya apa, kita masukkan ke dalam wadah, apakah itu dalam botol atau di tempat wadah lain, di dalam plastik yang kemudian sudah siap untuk dikonsumsi. Kalau misalnya juga untuk dipasarkan, siap untuk dikonsumsi dan siap untuk disimpan di dalam freezer pendingin. Kira-kira demikian gambaran, ya. Alhamdulillah bahwa kedelai sebagaimana kita ketahui adalah sebagai sumber protein utama nabati. Jadi dengan proses dengan kita mengkonsumsi kedelai, susu kedelai ini, banyak sekali hal yang menguntungkan. Secara singkat dapat kita bahwa dia merupakan sumber protein, sumber karbohidrat dan sumber lemak yang dapat membantu pertumbuhan anak-anak, atau ya anak-anak, bukan bayi, tapi bayi sekitar 4 bulan itu sudah bisa minum susu kedelai. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa protein yang dikandung oleh susu kedelai ini 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan protein yang dikandung di dalam susu sapi. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian yang sangat menarik bahwa penderita kolesterol dan penderita diabetes atau gula darah
ini dapat mengkonsumsi susu kedelai dengan tidak menjadi masalah dan akan menjadi sebagai penawar, sebagai obat. Nah, di samping itu juga susu kedelai merupakan bagi petani ataupun bagi anggota masyarakat bahwa susu kedelai ini merupakan sarana untuk penambahan pendapatan. Jadi ada nilai tambah yang dari kedelai yang diolah menjadi susu kedelai. Jadi ini akan menjadi nilai tambah. Jadi perbandingannya dengan menjual kedelai mentah dan diolah untuk susu kedelai ini perbandingannya bisa 4:1. Jadi bisa 4:1 memperoleh keuntungan. Banyak sekali kedelai ini bisa diolah menjadi bahan-bahan yang sangat berguna untuk sebagai bahan olahan, yaitu seperti tempe, pembuatan tempe, kemudian pembuatan tahu, kecap, tauco, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Kemudian juga saya perlu menjelaskan lagi tambahan tadi, ampas susu kedelai ini juga bisa digunakan tadi. Bisa digunakan untuk proses lanjutan, bisa juga dibuat untuk kue. Ya, bisa dibuat untuk kue kedelai. Dan kemudian juga bisa juga untuk sebagai pakan ternak. Nah, untuk pakan ternak. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang, semua produk sampingnya juga bisa digunakan. Jadi sangat menguntungkan sekali. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kembali.